Tut, jangan marah. Eh, jangan marah. Eh, jangan marah. Kamu aman kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya saudaraku semua? Semoga kita semua masih tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusan kita dan dilancarkan rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, video kita pada hari ini bos, banyak yang menanyakan perkembangan ataupun kelanjutannya bagaimana burung nasib burung perkutut yang bersarang di atas rumah ini. Jadi hari ini kita coba memantau kembali ya, karena kemarin saya sempat meminta kepada tukangnya untuk jangan digusur ataupun jangan dibuat dulu atapnya yang di daerah sarang burung perkututnya. Jadi sekarang kita coba pantau dulu apakah burung perkutut tersebut masih di situ ataupun memang sudah disiapkan atap rumahnya. Jadi sekarang kita harus memanjat bos, manjat untuk naik ke atas ya. Kita coba naik dulu bos. Ini tukangnya belum sampai yang kerja. Oke. Nah, di atas sana bos, di pojok ya, di sini ya. Di situ sarang burungnya. Sekarang kita coba cek ataupun pantau ya sarang burung tersebut. Nah, kita coba lewat sini bos, manjat lewat sini ke sana ya. Atapnya memang sudah dibuat sih. Nah, atapnya sudah dibuat, sudah penuh ya. Mungkin atasnya masih disisain. Nah, kita coba manjat ke atas sana bos. Coba cek ya. Masih ada bos, burung perkututnya masih ada ya. Nah, itu dia, bisa kita lihat. Nah, alhamdulillah bos, memang burung perkutut ini masih ada di sini ya. Dia masih bersarang di apa, sarangnya masih, telurnya masih mau dieram. Walaupun atap rumahnya sudah dibuat, cuman masih ada dilobangin di atasnya, kata tukangnya. Kemarin saya sampaikan sama tukangnya, saya bilang biarin dulu itu burungnya menetas. Jadi tukangnya pindah ke sini bos, jadi dibuat atap di sini dulu sambilan menunggu telur burung perkutut ini menetas. Jadi dipindah dulu tempat kerja, lokasi kerjanya dipindah sedikit ke samping ya, disiapin dulu yang lain yang belum siap. Nanti kalau sudah menetas burung perkutut tersebut, kalau sudah diterbangkan baru dilanjutkan lagi di daerah sana. Baik tukangnya bos, mantap memang jos. Kita coba pantau. Ini ngeri bos nih kalau jatuh. Tinggi. Nah, yang kemarin tuh dibuat sarang di mana ya? Di sana kalau nggak salah. Nah, di situ bos, di sini buat sarangnya di lubang ini. Udah diterbangkan anaknya. Dia burung perkutut ini memang nggak lama dia bos. Nah, burung perkutut ini memang nggak lama dia. Itu tukangnya udah datang satu. Biasanya ada dua orang yang kerja di sini bos. Tuh sudah datang satu orang tuh. Nah, di sini bos, kemarin kan di sini belum ada atapnya. Atap yang ini belum dibuat, atap sebelah sana juga belum dibuat ya. Tapi burung perkutunya tetap ya pada sarangnya. Nah, itu dia. Tetap dia mengeram telur. Dan kita lihat ke bawah itu tukangnya sudah sampai ya. Dan itu kepala tukangnya. Kepala tukangnya itu om saya sendiri, bos. Kepala tukangnya, kepala tukang yang baik hati. Itu dia. Nah, sekarang kita coba cek ya bos, kita coba naik ke sana, kita coba pantau. Pak Mi sudah ada wajah deh. Ada dua teman. Nah, ini dia. Jadi masih ada ya, masih aman burung perkututnya setelah atapnya dibuat ataupun disiapin. Ini burungnya tetap masih di sini bos. Sana yang kerjanya. Nah, ini dia burungnya.
Oke, sekarang kita sudah menggapai ya. Ada perkututnya. Agak ngeri bos, kita manjat dari atas seng ini tadi. Kita coba lebih dekat. Nah, jadi ini dia bos perkembangan si burung perkututnya. Jadi kemarin banyak yang penasaran ya, bagaimana kelanjutannya ataupun nasibnya si burung perkutut tersebut. Jadi di sini bisa kita lihat bos, nasibnya aman-aman saja ya. Kata tukangnya tadi dia menunggu untuk burungnya menetas dulu, baru disiapkan atap yang bagian yang belum siap ini. Yang ini perkutut betina bos, saya rasa ya betina. Jadi yang kemarin di video kemarin adalah pejantannya, ini betinanya. Bisa dilihat dari bodinya ini lebih kecil ya, yang kemarin lebih besar. Kita coba dekatin ya. Tut, tut. Nah, masih telur bos di bawahnya. Bos sarangnya masih telur ya. Tut, jangan marah. Jangan marah. Jangan marah. Kamu aman kok. Si tukangnya mau sabar dulu, katanya sampai telur kamu menetas. Mau sabar sampai telur kamu menetas, baru disiapin ini atapnya. Jadi kamu tenang-tenang aja ya. Oke, kutut. Oke, kutut. Aman. Nah, jadi inilah perkembangan buat saudaraku semua yang mengkhawatirkan. Memang semua kita semua mengkhawatirkan burung perkutut ini, termasuk saya sendiri. Dan alhamdulillah setelah saya dapat penjelasan ataupun info kelanjutan dari tukang bangunan di sini, alhamdulillah katanya dibiarkan dulu sampai anaknya terbang baru disiapkan. Sekarang dia tukangnya kerja di bagian sisi lain rumah dulu. Sambilan menunggu induknya menetas, induknya telurnya menetas. Nah, jadi ini adalah episode terakhir ya buat burung perkututnya, tentang burung perkutut. Jadi mungkin hanya sekian bos. Burung perkututnya memang dibiarkan sampai anaknya telurnya menetas. Ini pak tukangnya di belakang nih. Ah, itu dia. Jadi nanti anak burung perkutut ini ditunggu diterbangkan dulu anakannya, baru disiapkan atapnya. Seperti itu katanya tadi, kata si pak tukangnya ya. Jadi mungkin hanya sekian bos. Tetap jaga kelestarian alam kita. Boleh kita berburu, boleh kita memikat, boleh kita menangkap burung, boleh kita apa saja kita boleh kita lakukan. Tapi kita harus bijak dalam hal apapun. Jangan serakah. Tetap jaga kelestarian alam kita. Saya akhiri bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.